In my bank account. In my bank account. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In my bank account. All right. In my bank account. In my bank account. In my bank account. Crazy mother. Yo, what's up brother? Kali ini gua agak jauh dari kota New York. Itu sekitar 62 km ke arah pegunungan. Tapi kita enggak mau main ke gunung. Kita mau lihat di sini tuh banyak tenant-tenant, banyak barang-barang branded yang katanya harganya miring banget. Gua juga penasaran itu bener apa enggak. Seberapa miring sih? Enggak tahu, seberapa miring kira-kira. Katanya 70% sampai 80%. Oke, jadi gua lagi di mana gelap-gelap. Lagi di Woodbury Common Premium Outlet. Outlet itu kayak satu-satu gitu, tapi banyak banget. Katanya sih orang kalau di sini kalap, gua juga enggak tahu ya. Seberapa keren Ntar sih? Dua. Kalau enggak kalap, kapok. Kalau enggak kalap ya kapok gitu. Jadi ada bagusnya kalau ke sini, kita ke sini dulu nih, ke Welcome Center. Nah, karena di sini lu akan dapat peta outlet-outletnya, karena gede, apa aja kita ambil petanya di sini. Oke, gue udah dapat petanya dan ini adalah direction map-nya. Banyak banget. Oke lah, banyak banget lah. Kalau sempat kita kunjungin satu-satu semua. Oke, okay. Hugo Boss. Check the price. Ini Hugo Boss. Jam. Sneakers boy. Ini sneakers. Wah, ini nice nih. Hugo Boss. Nice nih. Ini 279. Jadi kalau lo beli satu, lo dapat diskon 30%. Beli dua, 60%. Ya iyalah, beli dua 60%. Apa dua-duanya di diskon 60%? Gue mau masuk ke Converse. Ya. Yeah. Ini adalah Converse $2 for $30. $30 dua. Ini sweater cuma $39 dari 60. Kita lihat ke market hall. Tapi kok ya makanya. Nah, tadi tapi kayaknya ini adalah Nike Factory Store. Pintu depannya di mana? Oh, di sebelah sini. So we're gonna going to sneaker shop. Kita masuk ke Nike Factory Store-nya. Apa harganya fantastis? Why not? Coba kita masuk. Wow. Ramai sekali. Wah, ada kaos Jordan. Mungkin kita mesti beli satu. Ada sweater Jordan. Jadi kita mesti beli satu mungkin. Seriously? $149. $149.
129. Wow, ternyata di sini murah-murah. LeBron, LeBron. Wow. 129 Jordan Horizon. $89 Jordan Rising Hike. Ini ada Jordan 31 nih. Kulit apa ini Jordan 31 nya kayak kulit. Dan semua di diskon 20%. Damn. Must have nih. Gila, ini murah-murah banget. Jordan Horizon. Ini Jordan lagi. Jordan Jumpman Pro Quick. Jadi di sini harganya tuh murah-murah banget. Udah dibuang cepet, terus di diskon pula 20%. 20% diskon 20%. Ini tuh bisnya Jordan semua. Air Max Up Tempo. Masih ada ruangan lagi sebelah sini. Boys and Girls. Terus foto anak-anak. Ini tuh buat sepatu anak-anak. Air Max 119. Gila, ini tuh surganya belanja nih. Surganya sepatu murah. Yeah.
LeBron 14. Kita lihat. Oh my god. Gede banget kotaknya. Jordan 31 Epi. Jordan 31 Epi. And this one is agar retailnya 165, dijualnya 109. 110 lah. Lihat ada detailnya. Gokil. Pure Money 149. Jordan 15. 15 bener. All the LeBron soldier. Oke, jadi kesimpulannya, harga di sini semua pasti penuh dengan diskon. Tapi nggak semuanya di sini barang murahan. Bukan barang murah ya, barang murahan. Artinya di sini nggak ada barang KW. Semuanya original. Dan harganya rata-rata setengahnya. Tapi tadi ada jas di Canali, itu harganya 40 juta. Diskon jadi 20 juta. Gue bilang sih mahal 20 juta. Iya nggak? Tapi kalau dijual 40 juta jadi 20 juta sebenarnya murah. Cuman 20 juta beli jas mahal buat gue, ya kan? Gila gitu. Jadi saran gue kalau emang mau kesini bawa koper nggak agak gedean dikit, atau lu nenteng-nenteng banyak tas gede sambil jalan gitu. Sambil kayak gitu. Kita udah selesai muter-muter dan belanja beberapa kebutuhan laki-laki. Seperti itu, nggak banyak sih. Lihat James Bond. Dia beli running. Ada sepatu Adidas di dalam. Dan sisanya itu sepatu dan tas perempuan. Jadi ketika beli ini, karena biasanya pasang-pasangan dan gue berdua dengan James, ya. Yeah. Jadi gue disangin cewek aneh. But we're not gay. Tapi gue gay. Totally not gay. We kill gay. Tapi karena gue bawa barang perempuan. Gue jadi disangkain perempuan nih. Shit. But it's okay. It's okay. Itu salah satu bentuk pengorbanan suami, ya kan, buat istri. Itu bentuk pengorbanan. Pengorbanan. Jangan lu pikir bahwa ini para perempuan-perempuan ya, para istri. Kalau ngelihat suami bawa kantong belanja
merek perempuan, isinya barang perempuan, itu sama dengan dia sudah menurunkan derajatnya tapi menaikkan harapannya gitu. Jadi kasirnya ngelirik-ngelirik gitu, saking goge, shit banget.